السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minash shaytanir rajim allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa salam innamal a'malu binniyat ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun hadirin sidang Jumat yang berbahagia Allah menghadirkan dalam hidup kita orang-orang yang bisa kita ambil darinya pelajaran Selain para nabi, para rasul, para sahabat, dan tokoh-tokoh besar ada pula orang di sekitar kita yang apabila kita selami kehidupannya tergambar di dalamnya pelajaran yang sangat besar. Seorang ustad mengajar ngaji di sebuah lembaga permasyarakatan 17 tahun lamanya hampir tidak dibayar. Beliau ditanya kok mau Beliau menjawab kasihan yang ada di balik penjara itu. Jangan sampai sudahlah dia hatinya, badannya terpenjara, kemudian hatinya pun tidak mendapat siraman agama. Saya hanya berharap mereka yang di sana dan sudah difonis bersalah itu mengakui kesalahannya, kemudian tobat. Karena bagi orang-orang yang tobat dijanjikan kasih sayang oleh Allah. Inna yuhibbut tawabina wa yuhibbul Pak Ustad mengajar hampir 17 tahun lamanya. Kemudian juga sambil menjadi guru honorer di sebuah sekolah swasta. Sesudah 17 tahun melakukan perjalanan mengajar seperti itu, tiba-tiba betul-betul tiba-tiba karena beliau tidak mengurus mendapat panggilan untuk ikut perjabatan. Rupanya sekelompok orang memperhatikan keikhlasannya dalam bekerja dan kemudian memproses sesudah perjabatan beliau mendapatkan SK pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil dengan masa kerja 17 tahun ditempatkan di Kementerian Agama amal itu dan ibadah sangat ditentukan oleh niat kalau niatnya lillah yang lain juga akan dapat. Beliau berniat mengajar, berbagi ilmu. Tentu barangkali sebagian kita mempersoalkan bagaimana mungkin sebuah lembaga membiarkan orang mengajar hampir tidak dibayar selama 17 tahun. Tapi niat beliau yang sangat ikhlas lillahi taala dibayar oleh Allah. Dengan pengangkatan sebagai PNS dengan masa kerja 17 tahun Dan kemudian mendapatkan rapel gaji 17 tahun Beliau kemudian juga menambah profesinya Selain sebagai penyuluh agama juga membimbing umroh Dan mengisi acara di sebuah radio di kota Bandung Beliau adalah orang yang juga ikhlas mengurus jenazah Jam berapapun ada pemberitahuan dari jamaah ada yang meninggal Beliau bertugas di kecamatan Coblong Segera beliau mengurus jenazah yang wafat Jam berapapun Kadang-kadang baru pulang mengurus satu jenazah Ada lagi panggilan untuk mengurus jenazah yang lain Beliau pun menjalani itu Tanpa protes dan dengan sikap yang sangat baik Ketika ibunya sakit dirawat Dengan penuh kasih Sesaat sebelum ibunya meninggal, ibunya berkata, kamu pasti ke Mekah. Beliau hanya mengangguk dan berpikir sebetulnya secara ekonomi tidak memungkinkan. Namun kemudian beliau mendapatkan kesempatan berumroh berkali-kali. Umroh pertamanya tahun 2006, bulan April, tanggal 21. Usai berumroh, beliau terpisah dengan kami. Dan ketika masuk ke kamar, matanya bengkak. Kami bertanya apa yang terjadi di saat tawaf dan sa'i. Ketika saya tawaf dan sa'i katanya. Allah menghadirkan seluruh wanita di Masjidil Haram wajahnya sama dengan wajah ibu saya. Ketika saya memulai berdoa pada putaran ketiga, Robiq Firli, Wali Wali Daya Warahmuhma, Kamarobain Sohir, seluruh wanita yang ada di Masjidil Haram wajahnya sama dengan wajah ibu saya. Saya serasa tawaf dan sa'i dengan ditemani oleh ibu saya Sepanjang tawaf dan sa'i Saya tidak berhenti menangis Mengingat bagaimana ibu saya di akhir hayatnya Padahal kami orang miskin Ayah saya tukang cukur Ibu yang mendoakan saya dalam kata-katanya Kamu pasti ke Mekah Tanggal 25 Mei tahun 2022 Usai membimbing jamaah umroh Di tengah perjalanan beliau wafat di pesawat usai melaksanakan sholat maghrib dan isya dan ketika jenazahnya sampai di rumahnya di daerah sadang serang ribuan pelayat menunggu dengan setia kemudian mengantarkannya ke pemakaman sahabat kami sadadang komarudin wafat usai umroh di dalam pesawat baru saja melaksanakan sholat maghrib isya kemudian berzikir beliau wafat dalam zikir hadirin yang berbahagia kalau niat kita karena Allah kita bisa mendapatkan jauh di atas apa yang kita bisa bayangkan ketika kita berbuat dengan niat awalillahi ta'ala insya Allah akan mendapatkan jauh di atas yang bisa kita bayangkan ekspektasi atau bayangan kita kadang-kadang terbatas oleh keterbatasan ilmu dan pengetahuan. Namun Allah adalah yang maha luas ilmunya. Maka mari bersama-sama kita upayakan meluruskan niat untuk setiap pekerjaan. Ibadah kita karena Allah. Bekerja kita karena Allah. Bekerja karena Allah tidak harus dipertentangkan dengan mencari nafkah karena mencari nafkah kan sebuah kewajiban. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah, kata Nabi, untuk keluarganya, dia setara dengan orang yang berjalan di jalan Allah. Barang siapa mencari nafkah untuk mengurus orang tuanya yang sudah renta dan orang tuanya tergantung kepadanya, dia setara dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Maka, yang kedua yang menentukan nilai hidup atau nilai amal kita adalah ilmu. Ketika kita beramal dengan ilmu yang cukup, maka amalan-amalan kita akan memberikan pengalaman yang berbeda dengan apabila kita tidak memiliki kecukupan ilmu. Bahkan, barangkali ada orang yang kemudian tidak mau melakukan ibadah karena keilmuannya kurang. Sekelompok lansia diajak oleh pembimbingnya untuk melaksanakan tawaf sunat selesai melaksanakan umroh wajib dalam haji. Lansia yang berjumlah sekitar enam atau tujuh orang itu menolak ketika ditanya kenapa ibu tidak bersemangat untuk melaksanakan tawaf karena doanya belum hafal buku doa yang dibagikan hurufnya kecil-kecil dan doanya panjang-panjang kami tidak familiar. Pembimbingnya memberitahu bahwa di dalam tawaf itu doa-doanya bebas. Bahkan berzikir saja tidak berdoa atau bersolawat atau menggabungkan zikir dan solawat. Maka tawaf ibu sah, tawaf itu tidak harus dengan doa tertentu. Adapun dari rukun Yamani hingga kehajar aswad robbana atina fid dunia hasanah profil itu pun dalam konteks hukum sunnah. Maka ketika diberikan penjelasan bahwa tawaf itu sedemikian mudahnya keabsahannya terletak kepada punya wudhu dan bergerak memutari Ka'bah dengan Ka'bah dari sebelah kiri maka enam atau tujuh orang lansia itu kemudian bisa menikmati tawaf dan mereka berkata betapa indahnya tawaf dua atau tiga orang remaja bahkan mahasiswa terus terang kepada ibunya berkata saya mulai hari ini nggak akan sholat dengan terkejut ibunya berkata kenapa mahasiswa itu berkata sebetulnya saya sudah lama mempertanyakan tapi saya baru berani sekarang untuk mengatakan kepada ibu, terus terang, saya tidak sholat. Kemudian, dalam percakapan yang panjang, diketahuilah bahwa mahasiswa yang memutuskan untuk tidak sholat itu, dia merasa sholat itu tidak berpengaruh pada dirinya. Kalau saya belajar tidak sholat, ujian saya lulus. Saya tidak belajar, saya sholat, ujian saya tidak lulus. Jadi, nampaknya sholat tidak berpengaruh kepada ujian saya. Karena itu, saya memutuskan untuk tidak sholat. Dalam percakapan yang panjang, akhirnya diketahui bahwa mahasiswa itu belum pernah mendapatkan penjelasan secara agak mendalam tentang apa yang terjadi ketika sholat. Ketika ditanyakan kepadanya, apa yang terjadi ketika wudhu, apa yang kau ketahui, tidak bisa menjawab. Dia hanya mengatakan, "Ya, wudhu harus begini, harus begini." Kemudian gurunya memberitahu bahwa ketika berwudu, saat kau basuh wajahmu dengan air wudhu, Allah gugurkan dosa-dosa yang nampak oleh kedua matamu. Selama wajahmu basah oleh air wudhu, sampai tetes air yang terakhir, ketika kau basuh tanganmu dengan air wudhu, Allah gugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tanganmu. Selama tanganmu basah oleh air wudhu sampai tetes air yang terakhir. Demikian pula ketika kau basuh kakimu dengan air wudhu, Allah ampuni dosa-dosa yang dilakukan kedua kakimu. Selama kakimu basah oleh air wudhu sampai tetes air yang terakhir. Bahkan berwudhu adalah sebuah perbuatan, sebagaimana juga perbuatan yang lain, bukan hanya akan dirasakan dampaknya di dunia, tapi juga bahkan nanti di akhirat. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam di pemakaman Baki di akhir-akhir hayat beliau, beliau berujar dengan lirih memanggil-manggil saudara-saudaranya, ikhwani, ikhwani. Para sahabat yang menyertai bertanya, ya Rasulullah, kami kah yang kau panggil-panggil itu? Rasul menjawab, bukan. Kalian sahabat-sahabatku. Siapa? Lantas siapa yang kau panggil-panggil dengan penuh kemesraan sebagai saudara-saudaramu itu? Rasulullah SAW menjawab, "Saudara-saudaraku adalah umatku yang datang dari masa yang jauh. Mereka tidak berjumpa dengan aku, tapi mereka melaksanakan ajaran-ajaranku." Para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali mereka kelak di hari akhirat untuk memberikan syafaat, padahal engkau tidak pernah berjumpa dengan mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku akan mengenali saudara-saudaraku itu." dari tanda-tanda bekas wudhu yang ada pada tubuh mereka. Peristiwa berwudhu adalah peristiwa yang sangat spiritual. Sampai bekasnya nanti ketika kita di hari kiamat dicari-cari atau mencari-cari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika informasi tentang wudhu yang seperti ini pun tidak sampai, maka orang seringkali wudhu tanpa penghayatan yang cukup sehingga tidak mendapatkan pengalaman. Pengalaman atau experience dalam bahasa Inggris itu gabungan dari ilmu dan penghayatan pada satu pekerjaan. Ilmu yang cukup akan membuat orang merasakan bahwa yang dikerjakan itu penting. Bahkan kemudian mendapatkan pengalaman. Gurunya melanjutkan kembali bahwa ketika sholat, ketika kau angkat tanganmu dalam takbiratul ihram, maka Allah tumpuk dosa-dosa di pundakmu. Dengan sedikit menyela gurunya berkata, bukankah engkau masih punya dosa? Masih tuan jawab, tentu saja saya banyak dosa. Nah, ketika engkau angkat tanganmu untuk takbiratul ihram maka Allah tumpuk dosa-dosamu di pundakmu. Nanti ketika engkau ruku, Allah gugurkan dosa-dosa. Dan ketika engkau sujud, engkau ada di waktu dan tempat yang sangat dekat dengan Allah. Kalau bisa meminta apa saja pada Allah, pada sujud akhir tiap rakaat asal tidak dibacakan karena bukan bacaan salat dicapkan dalam hati permintaan yang kita sangat memerlukan pertolongan Allah. Dalam diskusi-diskusi yang panjang akhirnya mahasiswa yang memutuskan tidak salat itu kembali berkata saya akan kembali belajar salat. Tidak cukup ilmu bisa jadi membuat orang tidak beribadah. Mungkin sebagian ahli sedekah juga merasa kecewa, karena ketika bersedekahnya terlalu transaksional. Kalau saya bersedekah, lo akan kembalikan. Setiap sedekah bagaikan sebutir biji, tumbuh tujuh tangkai, setiap tangkai seratus butir, maka sibuk menghitung dari sedekah yang dikeluarkan, dikalikan tujuh ratus kali lipat. Padahal, harusnya kita malu kepada Allah bahwa sebelum kita bersedekah, juga Allah sudah memberikan kepada kita nilai yang sangat tinggi. Hatip mengalami serangan jantung pada bulan Desember, mendapat tindakan jantung pada bulan Januari, Februari dan bulan Mei. Seandainya dirupiahkan tindakan-tindakan jantung yang melibatkan lima atau enam dokter ahli jantung itu bisa bernilai lebih dari 750 juta rupiah. Padahal pada waktu yang berdekatan, seingat hati Tapi tidak ber, tidak bersedekah senilai satu juta. Lantas bagaimana kita mau menghitung nikmat yang Allah sudah berikan pada kita? Baru urusan dua titik jantung dipasang ring dan balon saja, urusannya ratusan juta. Bagaimana dengan satu triliun sel saraf yang tersambung dari ujung rambut sampai ke ujung kaki? Bagaimana dengan sel di tubuh kita? Katakan murah kami satu kilogram berat badan kita terdiri dari satu triliun sel. Yang demikian rupa sel itu tersebar, tapi memiliki kode genetik yang sama, dan kode genetik itu diwariskan. Bagaimana kita berterima kasih dan hitung-hitungan dengan Allah? Maka, ketika ilmu tentang ibadah didapat dengan baik, memadai, insya Allah ibadah kita pun menjadi sangat nikmat. Bersedekah, lillahi ta'ala, sedekah itu tanda cinta. Kalau zakat kewajiban rule of law, kalau sedekah sunnah rule of law, kalau cinta pada Allah pada Rasulullah, ya lakukanlah. Perbanyak ibadah sunnah, termasuk bersedekah. Wakaf, infak, perbuatan-perbuatan yang ada pada satu rumpun mengeluarkan dari apa yang kita miliki untuk kebaikan di jalan Allah. Hadirin yang berbahagia. Yang ketiga yang akan membuat ibadah dan hidup kita berbeda adalah istiqomah. Kenikmatan ibadah, kepuasan dalam sebuah amal, kesempurnaan amal yang dirasakan tidak dapat diperoleh pada saat amal itu baru dilakukan. Seorang penulis membuat kaidah 10.000 jam. Siapapun orang yang dianggap sudah sukses baik ilmuwan, pengusaha ataupun musisi dan pemain sepak bola, mereka sudah melalui 10.000 jam di mana mereka melakukan hal yang sama berulang-ulang 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 berulang. sehingga mereka menjadi seorang yang pakar dan ahli dalam bidangnya. Kalau orang sudah pakar dan ahli dalam bidangnya, apa yang dilakukan sudah terjiwai, melakukannya dengan penuh keikhlasan, dengan ilmu yang cukup dan kemudian secara istiqomah sampai akhir hayat insya Allah kebahagiaannya kebahagiaan sebagai hamba yang beramal dengan ikhlas dengan ilmu yang cukup dan Allah adalah sebaik-baik pembalas apa yang kita lakukan dan Allah seringkali membalas apa yang kita lakukan jauh di atas ekspektasi kita Allah bisa memberi di luar yang bisa kita bayangkan Barakallahu li Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyudhhirahu aladdini kullih wa kafa billahi syahida Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi azmain az Hadirin yang berbahagia marilah kita isi khutbah yang kedua ini dengan bermunajat memohon doa memanjatkan doa mau doa memohon ampun kepada Allah dari Jumat ke Jumat Allah ampuni dosa-dosa kita mari kita bermunajat A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamda syakirin hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sulthanik Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain Allahumma ya Rabbana zolamna angfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lana minal khasirin Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami Ampuni dosa dan kesalahan kami Kadang-kadang kami melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang sepanjang hidup kami Ampuni kami dan mampukan kami untuk berhenti dari dosa dan kesalahan kami Ampuni pula kezuliman-kezuliman kami ya Allah Karena kelemahan dan kebodohan kami Kami bahkan sering berlaku zulim pada diri kami sendiri Rabbana zulamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lana minal khasirin Allah magfir lana wali walidayna warham kama arabayna soghira Ya Allah ampuni dan sayangi kedua orang tua kami Sayangi orang tua kami yang telah tiada ya Allah Sayangi ibu kami yang telah tiada Sayangi ayah kami yang telah tiada Tempatkan mereka di alam barzah yang penuh dengan kebahagiaan. Lapangkan kuburnya selapang timur dan barat. Dan jadikanlah alam kubur menjadi bagian dari taman-taman surga yang kau tunjukkan kepadanya. Ya Allah, seandainya orang tua kami masih hidup, sehatkanlah badannya, Ya Allah. Seandainya orang tua kami sedang sakit, ridokkan beliau dengan sakitnya. Dan jadikan sakitnya penggugur dosa-dosanya. Atau jalan agar mereka, orang tua kami, menjadi lebih dekat denganmu. Ya Allah jadikanlah pasangan kami Anak-anak dan keturunan kami Orang-orang yang menyejukkan hati kami Mendinginkan pandangan dan pikiran kami Sayangi anak-anak kami Ya Allah jadikan mereka Anak-anak yang, yang soleh Jadikan mereka anak-anak yang soleh Jadikan mereka anak-anak yang, yang soleh Dan dari mereka Pemimpin bagi kaum yang bertakwa Berikan kebaikan kepada anak-anak kami, lebih dari kebaikan yang kau berikan kepada kami. Sayangi anak-anak kami yang hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kami. Lindungi mereka, ya Allah, berikan kepada mereka ke keimanan dan ketakwaan, berikan kepada mereka kecintaan, kepada ilmu dan amal, lapangkan hati mereka untuk menerima ujian darimu, namun berikan kepada mereka hati yang lapang untuk juga senang berbagi dengan sesama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mautaqabbalan. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal penuh dengan keberkahan, dan amal soleh yang kau terima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan biarkan kami terjatuh kepada kesesatan. Sesudah kau tunjukkan kepada kami jalan hidup yang penuh dengan kebenaran. Rabbana atina fid dunia hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa kina azaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abror. Ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin.